Pandurangga dari Stasiun Batu. Sini. Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Well, oke, okay, apa kabarnya? Baik ya. Oke, hari ini saya lagi di Bandung. Ini kebetulan nanti ada saya mau test ride Enduro 2020 seperti yang teman-teman lihat di thumbnailnya. Oke, ini udah nyampe hotel tadi jam 5, kereta udah nyampe ke Bandung, terus kita langsung ke hotel. Belum check in ini ya, tapi kita ambil breakfast sekali untuk hari ini, jadi biar enak. Dan hotelnya enak, ini nama hotelnya Janevala. Ini first concept katanya, breakfast di rooftop, asik, tempatnya mantap di atas gitu guys. Oke, untuk di hotel ini nggak perlu check in jam 12, jadi dia bebas prinsipnya, jadi nanti keluar jam masuk jam 9 dan keluar jam 9 besoknya, jadi nggak tergantung jam 1 atau jam setelah jam 12 siang gitu. Asik ini konsepnya, enak, dan roomnya juga industrial gitu. Tahun kemarin sempat kesini juga. Oke, mau breakfast dulu sambil nunggu Mas Wisnu buat jemput mau ke track nanti. Nggak tahu mau diajak ke track mana, yang penting nyobain sepedanya. Oke, sip, kiri terus, see you. Halo, halo. Halo, halo, selamat pagi guys. Pagi-pagi. Halo guys, Kenny udah dijemput Mas Wisnu. Halo guys. Ada tamu. Yoi. Tamu dari Jogja. Dulur Rato. Dulur Rato. Dulur Rato. Tamu gede. Oke, oke. Gimana Mas, Bandung hujan terus nih ya? Iki jarene enggak hujan loh pagi kok hujan lumayan. Ini ya? Kalau orang udah bilang tuh murupui. Murupui. Murupui itu embun. Oh, kremun ya. Kremun. Jadi biar tamu-tamu orang jauh datang ke Bandung, kalau pagi-pagi keluar kamar ketemu begini nih cuacanya, masuk kamar lagi. Anget-anget nih. Anget-anget, Mas. Enak turu pokoknya. Siap. Gitu. Halo, Mang. Woi. Driver juara lagi. Yang kenceng Mang, gaspol. Sepir akap sih. Oke, ini kita mau kemana nih Mas? Tracknya mana ini namanya? Kita mau ke Burata. Burata itu singkatan dari Gunung Burangrang. Cirata. Cirata. Oh. Jadi disingkatnya Burata. Oke, oke. Siap. Yuk kita tes. Lihat. Sip. Kita jemput satu lagi ya nih. Itu nanti debakul. Debakul. Cuan baik. Bacang cuan baik. Pokoknya cuan dia. Assalamualaikum. Sehat Mas. Sehat. Gimana Jang? Sehat. Alhamdulillah sehat Mas. Ayo Mas. Perjuanan gimana? Perjuanan. Uploadnya banyak banget. Nah ini yang punya cuan back itu kan ya. Ya ini Irsan Bacang teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Facebook atau di mana? Ini tersangkanya. Instagram ini tersangkanya. Pokoknya kalau yang upload ini orangnya. Cari barang ada. Oke, siap. Ada selalu. Guys, ini udah nyampe Burata pos warungnya. Sana ya. Pontines. Oh, pinesan pertama. Ada. Mantap. Ke sana munggah nanti turun, naik munggah lagi. Oke, okay, kita cobain. This is the new beach 2020 guys. Oh, mantap. Oke, teman-teman, tadi udah lihat highlight detail sepeda enduro-nya ini.
saat yang ditunggu-tunggu, yaitu numpainya. Test ride. Oke, test ride. Nih, Bacang pakai size S. S2. S2 dan saya S3. Istri 3. Jadi dan ayo lawasan. Lawasan. Berkorban itu. Oke, kita mau langsung ke track. Kita coba sensasinya dan akselerasinya seperti apa enduro. Ini suspensi saya pakai yang soft ya. Jadi ini sedikit bobbing tapi oke okay lah, kita rasain dulu. Oke, okay, yuk, let's go. Come on. Trompet semua. Oke. Wah, very nice. Oke, first section ini pedaling guys. Cukup licin juga di sini dan feelnya, nanti aja lah kita nikmati suasana treknya dulu. Ini guys, tanah liat keramik gitu. Ini pedaling tangan satu. First impression buat pedaling nanjaknya, wah juara ini, istimewa. Pedalingnya no bobbing dan nenteng, nggak banyak kebuang tenaganya. Oke, setelah di lock better ya. Tadi masih bobbing, tapi bobbingnya nggak gandoli, jadi lebih preloadnya kayaknya bantu buat langsung dorong ke depan gitu guys. Sangat efisien pedalingnya. Section memang pedaling dan ini last section di start area Burrata Adventure, ada sedikit climb gitu dan terjal. Saya mau nyoba pedalingnya apakah enak. Oke yuk. Waduh, awalin. Oke, not bad. Hampir 80% tanjakan bisa dapat dan nggak terasa ada yang berat di belakang, lebih dorong gitulah. Very nice. Ayo kita lanjut. Oke, ini ada Bacang. Gimana Cang? Ya. Sensasi pedalingnya Cang? Untuk pedaling buat nanjak recommended. Nggak bobbing, asli nggak bobbing. Enggak ya. Di nanjak di batu-batu juga biasanya kalau yang enduro biasa, yang lain nggak main gitu, bobbing. Terlalu apa, lama di dalam itu masuknya, full stroke-nya kena ya. Ini justru ngebantu buat kita pedaling. Kayak link-nya tuh dorong-dorong ya, baliknya ya, jadi ya, lebih ringan. Kamu tolok gak itu anunya? Nggak di lock. Loh, belum di lock sih, Bacang malahan. Nah itu. Posisinya di bawah. Ya, masih open kompresinya, jadi nggak di close. Saya udah tak close karena beberapa section yang batu tadi pengen diklaim, nggak tahu ternyata masih panjang, jadi ya tak lock aja. Tapi saya nyoba yang terakhir tadi tuh Cang, better juga pedalingnya. Oh, yang terakhir ini sip. Oke, okay. Burrata Adventure Track guys, jadi ini ada bikepack ya, atau bikepack dan juga ada track motocross atau motor trail. Sahdu banget ini suasananya, hujan kabut. Dari tadi berangkat gak berhenti hujannya. Very nice, Bandung. Bandung coret ini ya? Bandung coret. Wah, sensasi hujannya, Jos. Turunan cukup sempit di sini. Ya, linknya mirip track guys, track to floater ya, yang masih 2627 itu, jadi naik balon juga, kempul-kempul ini guys. Dan lumayan membantu akselerasi, jadi nggak terlalu bobbing ke dalam. Oke,
Ya di belakang pakai kacamata jadi agak susah buat ngikutin yang kenceng gitu karena kecepatan. I never know this side, guys. Keenakan, guys. Tak los-los ternyata agak belok dikit jadi tapi emang daripada kena ini, guys. Mending kita saya sering jatuh di sini. Banyak makan korban itu, Mas. Oh iya, ini makanya mending bodo aja keluar lain gitu. Enak, eh. Jos. Satu hal yang saya lupa, guys. Sangat lupa dan enggak ngira. Ini tuh 29. Ya. Ya, Cang ya. Ya. Keenakan. Kita enggak nge-feel apalagi di trek lurus. Oh. Enggak ngerasa berat, enggak ngerasa ini feel-nya 27 aja gitu ya. Saya perlu cerita enggak, Mas? Ya, oke. Gimana, Mas? Dirasain aja. Sumpah baru setengah tadi. Aku ngeliat ini, inget-inget di dalam ini kan ada ban, guys. Ban apa ya tadi? 29. Oh, ini kan PB 29. Ternyata lupa nek ini 29. Tapi buat apa? Manuver, rolling, terus nyari line. Kontrolnya enak banget ya, Cang. Kontrol enak. Kandani yo. Elnya el patah. Patah kurang itu bisa kalur, Cang. Ayo, Cang. Aman. Aman, uy. Wah, very nice, guys. No. No bobbing anymore. Gak bobbing, guys, nanjat tuh. Udah. Saya ngetot ke, saya bobbing. Guys, jadi kapan hijrah, guys? Aduh. Kapan hijrah, guys? Yang ngikutin ngebelain pakai enduro lama. Hey, ini buat Pak Nihop. Hujan-hujan perang gawean nih. Yang lain kerja kita kerja. Kita juga kerja ini. Ngerjain ya. Oke, ini mau masuk trek lagi. Ini saya nyoba sedikit progresif dengan ribbon. Saya lebih percepat seperti apa. Depan juga dengan kacamata kafe, guys. Ngembun serba salah mereka. Let's go. Turunan single track ngalen-ngalen gitu, guys. Nah, ini gitu, guys. Saya coba lepas remnya. Edan. Langsung akselerasi 29-nya mantap. Wow.
speednya gila. Tadi beberapa kali saya nyoba ngelepas brake-nya 29 rollingnya. Laju banget. Bus gitu. Aduh, Ethan. Padahal tadi section-nya lumayan tricky karena kayak dilewatin ada trail ya. Lubang-lubang terus belok-belok kayak gitu. Very nice. Ini panjang. Panjang. Lanjut setelah makan siang, ganti baju kering ataupun basah lagi. Lewat tol Wedan. Steep banget ini. Ayo kak. Wah, ini downhill tadi guys. Very nice. Yoi. Oh, support bannya oke. Cukup curam tadi guys di atas itu. Wow, istimewa. Wow, masuk kita. Very well, very good guys, sepedanya. Very nice, sepertinya itu bekas jalan trail, jadi agak ngalen-ngalen dan gerong-gerong dikit, tapi overall asik buat nyoba ini. Belakangnya cukup nyaman dan diem juga, nggak terlalu terus agak enteng yang belakang tuh nggak, jadi lebih nahan di belakang juga. Ini bukan. Finally crash ambruk guys. Loro. Ini ini finish area di bawah waduk apa ya, Cirata, bendungan Cirata. Masih snow. Siap, terbaik guys. Jatuh bangun kita. Oke guys, sudah selesai semua ini di
waduk waduk Cirata. Ya, nice ride today tanpa melihat matahari sedikit pun. Basah all the way, basah terus. Mantap ya Mas ya. Sampai ke dalam-dalam basahnya. Mandi di jalan tadi. Di jalan. Sana mandinya guys. Untungnya di video. Oke, ini besok ada test ride ya Mas ya di. Ya, kebetulan besok hari Sabtu tanggal 11 itu ada test bike buat sepeda enduro 2020. Sip. Jadi buat teman-teman yang ada di area Bandung dan sekitarnya merapat. Oke, sip. Yo Mas. Ciao. Hey Cang. Hari ini test bike dari subuh sampai sore hari. Hujan terus. Terus di Mas Imam dan saya dan Imam. Puas. Puas ya. Puas. Yo, sudah. Pagi teman-teman. Oke, ini hari ketiga di Bandung. Hari ini mau join ke event yang buat test ride enduro 2020 di Cikole. Yo, ini udah perjalanan bersama istri. Jadi, ya itu di depan ada rombongan teman-teman Bandung naik pickup itu. Ada Septian. Oke teman-teman, ini udah masuk area Cikole. Yuk, hutan Cikole. Ini udah di finish area Cikole guys. Ini tuh ada, wah, udah pada datang. Terus itu ada juga booth-nya Specialized CC Bike. Halo Om, apa kabar? Iya. Mau test ride juga nih Om? Iya. Kalian reading ya? Iya. Mantap. Halo Om Krishna, apa kabar? Udah sembuh? Udah sembuh. Nice. Udah normal. Oke, sip. Nyobain juga Om? Insya Allah nyobain. Sip, kasih Om ya. Iya. Halo Om. Halo, apa nih kabar? Iya. Oke. Halo Om. Ini karyanya nih. Wes, mantap. Oke. Yoi. Happy rider ini. Jas, kok udah kotor ini? Wah, baru terjun ini. Wah. Kita jalan dulu. 3 lap, Mas. 3 lap. Oke. Tambah. Ini poligon. Pagi, Om. Pagi. Apa kabar? Baik. Om, motor ini kali, orang kayak motor berapa? Ini kali we, sarang ante yo mas. Lain yang ninggalin motor. Oke, ini bootnya Jesus JC Bicycle. Bandung guys. Ini free coffee. Kopi bro, ngopi sih. Mana guys, yoi. Kasih es, isu tekan es. Berdua ini. Berdua. Halo, kecil mas. Mana ini pak? Kecilnya ditinggal. Berapa yang udah daftar nih mas? Sementara sih baru 18 ya. 18? Padahal baru setengah jam. Setengah jam. Belum pada datang ya? Belum, sebagian belum pada datang. Berarti nggak confirm lewat telepon atau sebelumnya? Nggak, jadi kita langsung on spot aja. Enak ya malahnya. Jadi biar fair. Biar fair lah. Siapa cepat dia dapat. Oke, siap. Jos. Wah sih. Gimana Om? Bagus. Mantap ya? Oke. Bannya enak banget juga itu. Banyak si bucur itu. Halo Om. Gimana Om? First run tadi gimana? Impression. Ya gitu. Pedalingnya? Over bumps. Ah. Oke. Okay. Pedaling tadi. Pedaling naik ke atas ke track. Oke. Okay, ya. Dulu kan saya pakai space juga. Kalau dulu kan agak bobbing ya. Oh iya. Kalau ini kayak pivotnya udah ada ke atas deh. Benar. Diam dia. Enggak banyak bobbingnya ya. Sip. Untuk rollingnya gimana? Rolling kayaknya karena 29 jadi kenceng. Iya. Yeah. Tinggal berani loss break aja atau gitu. Betul. Tapi masih bisa kontrol kok. Kebetulan size-nya pas banget nih. Size pakai yang berapa ini? Size S3 kayaknya ya. S3. M-nya. Oh iya. Yeah. Sip. Ya, tadi setting sebentar udah enak kok. Uh-uh. Cuma bannya emang pol. Mantap ya bannya. Bannya enak banget. Oke. Okay. Sip. Sip. Halo. Halo.
Kang. Udah nyobain tuh pertama ini sepedanya Mavi nih. Mantap. Bro. Hey bro. What's up bro? Welcome to Bandung bro. Oke okay, bro. Halo. Halo, halo. Sering ngeliat YouTube. Kalian test run enggak Om ini nyobain nanti? Iya, nanti dicoba. Oke, okay, siap. Yeah. Mantap, Om. Udah puja. Udah puja. Wow. Enggak, belum. Belum dipakai. OTW. Halo, gimana Om? First one tadi nyobainnya. Enak banget. Asik ya Om ya, ratingnya. Asik sih. Rollingnya kencang. Rollingnya kencang juga. Kontrolnya gimana Om? Enak sih, baru sekali sih. Bisa berapa kali itu. Oh, tapi udah langsung enak atau? Enak. Si ininya lebih smooth. Oh. Lewat apa? Undak-undakannya. Heeh. Suspensinya ya, linknya juga ya. Kamari. Masih, Mam? Apa kabar? Aduh, orang, sorry. Orang jauh ada di Cikole ya. Selamat datang di Cikole. Baik kartel nih, guys. Ini mau nyobain juga, Om, first ride? Iya, nyobain juga. Oke, okay, siap. Oke. Halo, guys. Yang punya Bandung. Aduh, dimarahin aku. Aduh, kemarin kesini nggak ngomong katanya. Oke, ini sepedanya guys. Ya apa ngesut, jangan ngesut. Sehat. Sehat dong. Welcome to Bandung. Oke. Cuangki. Cuangki, siap. Cempre. Cuma mua. Aduh guys. Si baca nggak ngomong. Salah ini. Beneran ini yang punya Bandung guys. Oke, kemarin ke Burata ternyata ini akam sinya. Rumah aing coy, aduh. Nggak ngajak. Aduh. Aduh, kesalahan ini. Aduh, sorry. Oke guys, ini lagi loading up. Mau ke start area Cikole bersama Spider ID. Just nyobain Om ini. Iya. Just. Oh, awas. Wow. Gas Om. All new specialist enduro. Yo, ini S2 ya? S2. Masih magister ini. S2 tapi belum lulus. Tahu gua juga ada. Ikut dia aja. Mas. Yuk, monggo Om. Spider. Yuhu. Ish. Oke. Sip. Sip Om. Menang banyak berarti Om ya? Hah? Menang banyak Supri. Menang banyak Supri. Benar. Gara-gara ini kan. Buat master agak kurang stabil sedikit. Kalau buat elite fast rider, okay ya. The best. Sip ya. Yeah. Kontrol belakangnya enak. Kontrol ya? Belakangnya enak, cornering, terus ya. Yeah. Rollingnya? Rollingnya the best juga. Septian guys, PX. Nah ini hampir sama dengan Septian ya. Feelnya kemarin aku juga nyoba Sept di track Burata itu baru nyadar di tengah track ya. Kan ada SWAT tuh isinya ban ya. Duh bannya ban siapa ya? 29. Oh iya ini ban 29 ya. Feelnya 27 banget ya? Feelnya 27 banget tapi bannya 29. Terus mantap, ya? Belokan, cornering semua rasanya 27. Jos ya? Jos. Halo Om. Gimana tadi udah nyobain Om? Udah Om. Gimana feelnya Om? Feel-nya dia beginning travel-nya masih bagus. Oke ya. Dan ketika ya. Bottom out resistance-nya ya. Juga dia bagus. Jadi bagus, nahannya bagus. Nahannya ya. Bagus. High compressing-nya ya. Wes, sip. Pokoknya sebelumnya pakai apa? Sebelumnya saya pakai Stump Jumper 2019. Wah, harus ganti berarti, Om. Update ya. Oke, ini Om bawa. Gimana sepedanya, Om? Wah. Top banget. Top ya? Top. Keren ya? Top buat foto, weh. Like-nya banyak ya, Om ya? Nge-like banyak. Nih tukang racun nih. Wah, tukang racun bagian nonton. Di-loss ke, weh. Di-loss ke, weh. Okay. Om Haruno enak apa? Enak dilihat, katanya. Pendapat saya ya, ini.
merusak pendapatan. Merusak pendapatan rumah tangga ini. Tapi yang pasti kita berdua kesini udah dimayun di monyongin ini nih, monyongin istri di rumah. Iya, pasti nih. Pasti ganti sepeda. Oke oke. Ini curhat. Pendapat Balung tua, men. Ini curhatan orang sepuh-sepuh ya guys. Ya mohon didengarkan. Sing sepuh aja sambat apa ana sing nom iki ya. Yo bener. Panutan lho padahal. Review gimana om? Ini apa? Saya kok komennya bohong ya. Bohong aja. Bohong aja, Bang. Enggak jujur. Enak banget. Enak. Langsung PO aja deh. Kalau dipikirin enggak bisa tidur. Oi, gimana reviewnya, Om? Enak banget, Om. Enggak kerasa. Kok enggak sama ini ya? Tadi waktu pakai si oren banyak akar tuh. Banyak akar. Pas pakai ini enggak ada akar. Enggak ada. Gitu. Oh, akarnya hilang gitu ya. Hilang. Tahu enggak siapa itu? Oh. Oke, ini ada cerita menarik rollingnya, guys. Gimana om rollingnya, Om? Kontrol brake-nya gimana? Kan saya di sama Om Nais nih belakang nih. Iya. Videoin. Setiap ada berem, Om Nais ngomong, "Om, berem." Oke. Saya langsung injak ini belakang. Masih enggak berhenti. Ampun. Kekencengnya itu siap. Edan. Akhirnya hujan, guys. Ini Tesla sama Mr. Nice. Pasti. Yo, and Kokori Chori. Oke, last run di video ini. Nah, kita coba full track di Cikole. Kita rasakan sensasinya. Ada beberapa track tadi lumayan steep juga. Jadi agak brutal gitu. Tadi okay. Nyobain NS bike. Ya, oke juga. Ya, harus belok dulu. Tata. Oke, okay, ready. Jadi, ayo. Belakangnya ya, pedalingnya asik. Okay, ini so steep here. Section yang cukup teknikal, licin dan curam. Oke. Oke guys, tadi dah sekali run, last run di Cikole, di video ini juga. Oke, untuk tadi beberapa section yang setelah bangkong kecil ya mas? Ya. Bangkong kecil itu ada steep tadi yang agak miring dengan bumpy yang lumayan besar dan curam juga. Speednya juga lumayan. Di situ nggak ngerasa belakangnya berantakan, diem dan kebawa sama depannya terus. Overall, cempre, semua-muah, cuma PO. Jangan lupa PO, bakulnya ini. Dalamnya. Beberapa section yang udah agak becek gitu, sedikit slippery, ngeslide gitu, tapi overall masih oke, enak.
Mantap. Oh ya, terima kasih buat Mas Wisnu dan JCPK ya, Mas. Siap, sama-sama Mas. Terima kasih untuk reviewnya. Diracun gitu tuh reviewnya. Sumpah jadi galau guys buat sepeda sebelumnya terus sama ini tuh, wah anjir. Pokoknya nomor WA saya itu enggak ganti. Okay. Nomor WA ya. Nanti tak kasih kontaknya di bawah dan DM-nya atau link JC Bike-nya. Oke, okay? Sip. Terima kasih Mas Inul. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Ya, terima kasih banget. Om. Oke, okay, Om. Sip ya. Oh, aduh, gua lupa enggak ke bengkelin. Aing geus nyaho. Wah, roaming guys nih. Bahasa Sunda ya. Halo guys. Ini Rider Bandung. Unboxing guys. Guys, sini guys, banyak guys. Gila saweran nih. Guys, ini guys. Sampai ketemu lagi teman-teman. Okay, terima kasih buat pinjaman sepedanya. Kalau datang ke sini tuh pamit-pamit. Kamu tuh tamu ke sini ya. Wah, dimarahi. Kalau ke sini tuh pamit-pamit okay, dulu ya. Ampun, ampun. Mau sepeda yang mana pakai? Oke. Okay. Bawa pedal sama bawa peda aja. Peralatan di sini aja. Kalau saya ke sana harus siap-siap sepedanya yang bagus semua. Oh, beres. Pedalnya harus yang baru semuanya. Saya enggak mau pakai yang lepas-lepas, enggak mau. Oke. Okay. Yo, okay. Saya masih mam. Oke, okay, thank you buat Mr. Bonnie Osborne. Hey. Ya ini loadingannya kalau ke Cikole guys, jangan lupa. Bonnie Osborne. Oke, okay, sampai ketemu, Bang. Okay. Yuk. Oke, okay, teman-teman. Finally akhirnya ada selesai 3 hari di Bandung, first day riding seharian, dan ini tadi gabung di acara test ride enduro 2020 di Cikole. Sekali nyobain asik, tadi sebelumnya saya nyobain NS bike dan polygonnya Septian yang full all-in, wah itu juga mantap. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di video dan konten-konten yang lain di Fight TV. Support terus channel ini, jangan lupa subscribe dan komen yang banyak, tanya-tanya apa bisa link di bawah, dan nanti ada kalau mau ngubungin untuk pembelian bisa ada kita tulis di kolom deskripsi di bawah ya, lewat Mas Wisnu JC Bike. Oke, sampai ketemu lagi, see you. Oh ya, ini terima kasih special thanks dengan sabar menunggu istri saya. Feb. Never ever again. I'm boring. Boring dia. Dia nungguin seharian. Ya, tadi rencananya cuman enggak sampai siang segini tadi ya. Oke, terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu lagi. See you.